Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, kaum muslimin dan muslimat, hazaniallah wa wa'iyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Pagi ini kita dapat bertemu kembali masih dalam saluran kajian Islam ilmiah dan pagi ini kita masih bersama buku Mencetak Generasi Robani, Kita akan melanjutkan Pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku tersebut sebelumnya selawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah pagi ini kita akan melanjutkan uh, bab yang baru ya setelah kita bahas tentang anak dan uh, sosial kemasyarakatan. Kita lanjutkan. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan uh, hubungan sosial uh, seorang anak kepada lingkungannya. Ini adalah tanggung jawab moral setiap Muslim, yaitu berdakwah. Bab yang selanjutnya adalah persiapkan anak untuk berdakwah. Karena setiap Muslim itu sebenarnya adalah dai, juru dakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala menurut kapasitas kemampuan yang mereka miliki. Berbeda-beda tanggung jawabnya menurut e, kemampuan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kita semua untuk berdakwah kepada agamanya, khususnya ya seorang muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini adalah perintah umum ya, Udu'u Ajaklah, berdakwahlah kepada jalan Rabbimu yaitu kepada agama Allah Subhanahu wa taala sabili rabbik yaitu Islam kepada agama Allah ini bil hikmah dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Ini seruan umum dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. maka setiap muslim itu memiliki tanggung jawab dakwah menurut kemampuan mereka masing-masing. Walaupun itu sekedar mengajak manusia ya kepada agama ini. Tidak dakwah dalam menjelaskan perincian agama ya tentunya itu berbeda-beda menurut kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Maka tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk berdakwah kepada agamanya dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Ada dua cara dakwah. Dakwah bil lisan itulah yang kita katakan ajak seru manusia dan dakwah bil hal yaitu dengan tingkah laku, akhlak ya perilaku kita, adab kita. Itu dengan perbuatan kita, dengan contoh dan teladan. Itu juga dakwah maka, Muslim, apalagi hari ini, menjadi sorotan ya. Apapun yang mereka lakukan itu bisa menjadi sebuah dakwah, ya, bisa bernuansa dakwah. Nah, ketika kita berakhlak mulia, itu hakikatnya kita berdakwah, ya, kita memperkenalkan akhlak Islam kepada manusia. Secara tidak langsung, mereka bisa mengenal satu sisi dari dinul Islam, yaitu akhlak mulia ya ini dakwah bil hal dan demikianlah luasnya dimensi dakwah itu ya termasuk dakwah bil mal yaitu dengan harta benda selain dengan jiwa raga demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda baliru Anni walau ayah walau ayah sampaikanlah dariku walaupun satu ayat yaitu walaupun yang kamu ilmui itu cuma satu ayat maksudnya ini adalah satu kiasan ya yakinan yaitu walaupun yang kamu ketahui itu cuma sedikit tapi yang sedikit yang kamu ketahui tentang agama Allah ini sampaikan itu kepada manusia walaupun sekedar mengajak manusia untuk mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu ucapkanlah la ilaha illallah niscaya kamu akan beruntung ya dan demikian setiap muslim harus uh, memiliki ya kesadaran ya bahwa dia punya kewajiban untuk berdakwah kepada manusia dengan dengan ke dengan kemampuan apapun yang mereka miliki yang Allah berikan kepada mereka. Nah di sini tentunya anak-anak kita generasi penerus umat Islam itu harus kita latih ya secara fisik dan mental sejak mereka kecil untuk berani berdakwah di jalan Allah ya mengikuti ataupun menuruti kemampuan yang mereka miliki atau bakat yang mereka miliki setiap orang bisa berdakwah di bidangnya ya tentunya apalagi hari ini ya peluang untuk berdakwah ke, ke kepada jalan Allah itu terbuka lebar ya sekarang zamannya mungkin medsos orang bisa berdakwah lewat medsos ya atau lewat uh, profesi ya atau sekarang banyak ya kita lihat peluang-peluang dakwah yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan ya kebenaran ke tengah-tengah manusia ya baik itu dakwah ya bil lisan maupun bil hal dan tentunya ini dakwah ini merupakan salah satu bentuk an nasihah Ad Dinun nasihah din itu agama itu adalah nasihat dan salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah nasihat ya ya al muslimi alal muslim situn ya Ya, hak Muslim atas Muslim yang lainnya ada enam, salah satunya adalah fansohlahu. jika e, saudara kita itu minta nasihat, meminta e, bimbingan, maka bimbinglah dia, nasihatilah dia. Ya, nanti juga merupakan bentuk dakwah, dan ini merupakan, ya, kita katakan, mengasah juga kepekaan e, perasaan seorang anak terhadap lingkungan. Dia harus peduli dengan. Di lingkungan sekitar. Ya, ada hal-hal yang perlu dia perbaiki. Ya, dan salah satu bentuk dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga merupakan bentuk dakwah. Dan persiapan ini ya, tentunya uh, kita katakan dengan uh, tarbiyah dan taklim, pendidikan dan pengajaran, ya. Dan juga uh, memberikan contoh kepada anak tersebut untuk ya berani mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika anak mengoreksi kesalahan kita ya ataupun mengajak dia mengajak kita kepada satu kebaikan, itu jangan dikerdilkan mentalnya. Ya, dengan mengatakan hus kamu anak kecil misalnya begitu ya. ya. tidak. Ya itu adalah satu kita katakan eh, kesadarannya ya untuk melakukan amar uh, ma'ruf nahi mungkar. Ya minimal dia lakukan itu di tengah-tengah keluarganya dulu. Mungkin kepada ayah ibunya atau kepada sesama saudaranya, ya. Nah, demikian. Sehingga dia berani untuk menyampaikan uh, kebenaran dan berani untuk mencegah kemungkaran. Ya, nah demikian. Dan ini juga merupakan benteng bagi dirinya untuk terhindar dari perkara-perkara yang mungkar dan mau melakukan kebaikan-kebaikan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya, dan diharapkan semangat anak dalam menyampaikan dakwah ini menggelora di dalam hatinya, sehingga ia uh, menyadari ya kewajiban uh, dakwah tersebut. Ya sebagian anak kita lihat ya, kadang-kadang uh, dia menginterupsi ataupun Me, kita katakan mengoreksi satu kesalahan ataupun menegur ya suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang dewasa ya ini adalah satu kita katakan ya, ya kita kesadaran ataupun uh, bibit ya kita katakan semangat yang perlu kita kembangkan ya jangan dipatahkan ya jangan dipadamkan ya dengan mengatakan ah kamu masih kecil tahu apa kamu dan lain sebagainya kata-kata yang sebenarnya tidak mendidik ya aku ini uh, saya ini orang tua banyak makan asam garam nah ini kata-kata tidak mendik kepada anak-anak ya mereka akan uh, patah semangat ya mereka merasa terpatahkan mental mereka akan jatuh dan mungkin mereka tidak akan mau lagi melakukannya ya dan mereka akan meniru ya kata-kata itu ketika mereka dewasa kepada anak-anak mereka Artinya kita telah menyontohkan sesuatu yang tidak baik. Maka bangkitkan semangat anak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, saling memberi nasihat. Dan ini termasuk salah satu poin seorang insan itu selamat dari kerugian, yaitu dia menegakkan tawasi bil haqi wa sabri. Ya, tentunya yang perlu kita luruskan nantinya adalah cara anak untuk e, kita katakan menyampaikan nasihat atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bukan mematahkan perbuatan itu sehingga dia tidak mau lagi melakukannya. Ya wajar anak melakukan kesalahan misalnya dia memberikan teguran yang kadang-kadang tidak uh, uh, tidak layak ataupun caranya yang salah. Maka jangan patahkan perbuatan itu darinya, tapi luruskan kesalahan tersebut. Ya. Misalnya, anak kadang-kadang, ya, kata-katanya agak nyelekit kepada orang tua ketika dia mengoreksi orang tuanya atau memberitahu orang tuanya atas sebuah kesalahan, ya, mungkin caranya salah, ya, wa, maklumi itu karena dia anak-anak, ya, eh, tapi jangan patahkan, ya, eh, kita katakan eh, kesadarannya ataupun semangatnya untuk, ya, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. ya, nah, demikian itu yang perlu kita perhatikan karena sebagian orang tua merasa risih ya ketika ada sebagian anak ya ya kita katakan punya semangat ini dari kecil ya dia nggak segan-segan mengoreksi bahkan orang tuanya ataupun orang lain ketika melakukan kesalahan ini satu yang kita katakan tidak semua anak punya mental seperti ini ada sebagian anak perlu dibangun mentalnya hingga dia berani melakukan seperti itu sebagian anak memang mungkin Allah anugerahkan ya sejak lahirnya punya keberanian seperti itu, punya kemampuan seperti itu, ya. Punya mental seperti itu. Nah, nah ini jangan dipatahkan. Ya, ya kalau ada cara yang salah, ya. Dan tentunya tidak mungkin anak ini tahu segalanya tahu, punya mental amar ma'ruf nahi mungkar kemudian dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan benar. Ya mungkin salah. Hmm, maka perbaiki kesalahannya. Ya jangan patahkan semangatnya dan jangan patahkan ya kita katakan keberaniannya mentalnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu alam habis. Karena ini mental keberanian seperti ini itu harus diasah sejak kecil. Ya termasuk dia berani berkomunikasi, ya, dia berani menyatakan pendapat ya itu adalah suatu hal yang patut dipelihara, dipupuk ya keberanian itu. Karena salah satu akhlak mulia adalah berani. Cuma kadang-kadang berani manusia ini salah kaprah ya menyimpang ya. Nah, ini yang perlu dikawal dan diperbaiki ya sehingga dia semakin lama semakin uh, kita katakan mengerti ya bagaimana melakukannya dengan benar. Ya kalau misalnya sebelumnya dia tidak melakukannya dengan benar, nah kita arahkan dia untuk melakukannya dengan cara yang benar. Karena ya tentunya jangankan anak kecil orang dewasa saja masih banyak yang salah di dalam menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar apalagi anak kecil. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan ini tentunya sangat besar manfaatnya demi keber keberlangsungan dakwah Islam dan penyebarannya ke penyiarannya ke seluruh negeri ya. Nah, berapa banyak kerugian dunia Islam hari ini mungkin disebabkan terputusnya mata rantai dakwah di kalangan generasi muda muslim ya. Nah, ya misalnya di kampus sudah ya kita lihat ma banyak uh, mahasiswa mahasiswa yang dulunya semangat mendakwahkan sunnah, membuat acara-acara yang itu bisa me memancing ataupun me menjaring orang-orang untuk mengenal sunnah itu sudah ya sekarang mungkin uh, ke semacam kehilangan motivasi ya. Nah, mungkin ini perlu ya. Kita apa namanya, kita kembangkan lagi dan kita hidupkan lagi. Tentunya, ya, nah, demikian. Jadi, eh, salah satu ya, eh, kita katakan, eh, tugas yang diemban oleh kaum muslimin, sepeninggal nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah meneruskan mata rantai dakwah, ya, ke tengah-tengah manusia. Karena itulah, dia salah satu kewajiban kita, ya, kewajiban siapa saja. Nah, maka dari itu, coba ya, lengkapi ya, anak itu dengan alat-alat dakwah, kemampuan berbicara, misalnya retorika. Ya, bicara, kemudian juga eh, kita katakan kemampuan berbahasa. Ya, kalau bisa, anak mungkin bisa menguasai lebih dari satu bahasa, sehingga dia mungkin bisa memperluas dakwahnya, bukan hanya kepada bangsanya saja. Juga kepada bangsa-bangsa lainnya, itu kalau bisa, kalau dia punya kemampuan untuk itu, tentunya ya, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Karena sebagian anak juga memiliki bakat di dalam bidang bahasa, seperti yang kita tahu. Ya, seorang Zaid bin Sabit, ya, yang kita jelaskan atau kita uh, paparkan sebelumnya, ya, kemampuan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa hingga ia, uh, ia bisa menguasai bahasa lain selain bahasa ibunya nah ini tentunya uh, sangat berguna ya bagi kaum muslimin untuk penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia karena ya saya, zaman sekarang dimudahkan dengan uh, mudahnya media ya ya uh, kita katakan sarana-sarana media ya bukan hanya cetak elektronik dan lain sebagainya ya bisa disebarkan Ya oleh siapa saja melalui channel YouTube atau ya channel-channel sejenisnya ini kesempatan ya untuk berdakwah sebenarnya. Tapi ya kita lihat misalnya YouTube banyak digunakan untuk cari duit, ya untuk mencari dunia. Ya padahal ada kesempatan peluang untuk dakwah di situ. Ya para misal dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya seperti ya kita ya lakukan sekarang ini ya kita bisa menyaksikan uh, siaran TV ya melalui uh, kita katakan uh, parabola ya, dan uh, ya kita katakan channel-channel TV Islami yang bisa kita lihat di saluran-saluran TV parabola ini salah satu kemudahan untuk berdakwah apalagi sekarang banyak TV-TV uh, dakwah ya nah itu adalah peluang ya untuk generasi-generasi penerus kita untuk meneruskan mata rantai dakwah ini di kalangan di tengah-tengah manusia. Ya, artinya apa? Di depan mereka peluang untuk dakwah itu sangat terbuka lebar. Dan mereka harus tahu ya, celah-celah itu dan mereka harus bisa memanfaatkannya. Ya. Nah, sayang ya kalau misal ya kalau kita hidup di eh, generasi 80-an 90-an mungkin tidak semudah ini kita bisa Ya mendapatkan eh, dakwah ataupun pengajaran taklim dan sejenisnya dan tidak semudah ini juga kita menyampaikan dakwah ya ya tentunya tidak semudah ini tapi sekarang luar biasa ya Allah buka peluang itu ya kepada kita semua ya untuk berlomba-lomba di dalam eh, berbuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan apalagi Nabi saw memberikan suntikan motivasi kepada kita ya nabi mengatakan mandalla ila khairin falahu misla ajri fa barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya demikian pula nabi mengatakan man nafil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila Barang siapa yang menyontohkan sebuah kebaikan, sunnah yang baik kepada manusia, contoh yang baik ya, kepada manusia, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun ya jadi jangan ya, kita katakan sia-siakan ya peluang karena teknologi sekarang memanjakan kita untuk menyebarkan apapun ya di sana ada orang-orang yang menyebarkan keburukan kejahatan ya nah tapi di sisi yang lain ini adalah juga peluang bagi kita untuk menyampaikan dan menyebarkan kebaikan kebenaran maka tangkaplah dan ambillah peluang itu. Dan tentunya ini ya kalau kita generasi kita ya mungkin kita ya waktunya tinggal sedikit ya. Generasi muda kita itu masih panjang ke depan ya. Dan mereka harus punya ya kemampuan itu ya untuk ya bisa berlomba-lomba juga di dalam eh, dakwah kepada agama Allah ini. Nah, tentunya eh, banyak hal-hal yang bisa kita persiapkan kepada mereka ya jadi kemampuan berbahasa itu sangat penting karena dakwah itu juga identik dengan komunikasi ya bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik ya kepada manusia ya dan anak harus punya kemampuan itu ya harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik ya Saya, sampai bahasa ibunya sekalipun ya misalnya kita orang Indonesia kita punya bahasa namanya bahasa Indonesia Ya, tidak semua orang bisa berbahasa Indonesia dengan benar dan baik dalam berkomunikasi, apalagi di dalam menyampaikan satu. Ya, kita katakan eh, gagasan, ide, ataupun pemikiran, ya, dakwah, ya, menawarkan sesuatu kepada manusia. Tidak semua orang bisa menggunakan bahasa ibunya dengan baik, maka kema ke ke kemampuan dan keterampilan berbahasa termasuk salah satu yang harus kita persiapkan. Kepada anak, ya, untuk ya, berdakwah. Ya, sebenarnya bukan hanya untuk berdakwah saja, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, dia bisa berbahasa dengan baik, bukan hanya untuk kepentingan dakwah saja. Walaupun itu satu kepentingan yang sangat agung dan mulia, ada di sana kepentingan-kepentingan lain yang perlu. Ya, dia memerlukan itu, dia perlu itu ya, berbahasa dengan baik. Ya, maka ya, uh, seorang anak Indonesia saja itu perlu belajar bahasa Indonesia ya. nggak mungkin dia pakai bahasa pasaran untuk misalnya berbicara di hadapan manusia. Ya, dia harus bisa berkomunikasi dan mem memilih ya kata-kata uh, yang baik untuk disampaikan kepada manusia. Ya, nah ini adalah satu kemampuan yang harus kita bekali ya pada anak-anak kita. Para Pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, tadi kita sebutkan ya bahwa dakwah itu ada dua, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dan anak juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. So, ya, kita memahami itu. Ada yang memiliki kemampuan verbal yang lebih daripada yang lainnya. Itu kemampuan berbicaranya ya melebihi dari kemampuan-kemampuan lainnya, ya ada anak yang uh, ya motoriknya yang lebih menonjol ya ya motoriknya yang lebih menonjol menonjol yaitu apa dia nggak bisa ngomong atau memang tidak tidak punya bakat untuk ngomong untuk bicara ya ya dan orang-orang cenderung menyebutnya anak pendiam bagaimana misalnya aduh start anak saya nggak bisa ngomong bukan nggak bisa ngomong nggak bisa berbicara itu tidak bisa untuk menyatakan perasaannya ataupun idenya gagasannya ada anak seperti itu. Ya, ya ini anak yang mungkin kemampuan motoriknya lebih ya. Dia lebih senang bergulat dengan benda-benda mati misalnya ya. Atau ya seperti itu, ada anak seperti itu. Ya. Nah, ini wah berarti dia tidak punya peluang untuk dakwah, tidak. Dia punya peluang untuk dakwah dari sisi yang lain. Tadi kita sebutkan ada dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, contoh teladan. Ya, maka dorong dia untuk bisa berdakwah dengan perbuatannya. Ya, mungkin dia sedikit ngomong, tapi dengan perbuatannya banyak orang yang bisa mengerti, melihat Islam pada dirinya, kebaikan Islam pada dirinya. Ada anak-anak berprestasi di bidang-bidang bidang tertentu, yang e, itu menjadi inspirasi bagi orang lain dengan keterampilannya mungkin dengan sesuatu yang dia ciptakan dalam urusan dunia ya karena Nabi telah mendorong kita untuk berlomba-lomba e, menuai menebar kebaikan dalam bab dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu dan Perkara-perkara duniawi itu juga bisa kita jadikan sebagai, uh, uh, kita katakan, uh, alat dan bahan bagi kita untuk berdakwah, ya, kepada manusia. Nah, ya, demikian, ya, wallahu alam bisawab. Jadi, dimanapun anak itu nantinya berada, ya, apapun posisinya, sebagai apapun dia, dia bisa berdakwah kepada manusia, ya, nah, demikian, wallahu alam bisawab. Nah itu yang yang penting adalah kita menanamkan kepadanya semangat untuk dakwah, ya mengajak manusia kepada agama Allah. Udo'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Demikian juga Allah mengatakan, Kul hadihi sabili. Adu'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya. Katakanlah, wahai Muhammad, hadihi sabili. Ini adalah jalanku. Islam adalah agamaku. Adu'u ila Allah 'ala basirah. Aku mengajak manusia kepada agama Allah dengan ilmu. Itu dengan ilmu yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Ana wa ini, Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Yaitu nabi dan pengikut-pengikut nabi, ya para sahabat tabiin atba'ut tabi'in dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Jadi mereka harus menyatakan hadihi sabili ini adalah jalanku agamaku Islam adalah agamaku ya nah, sunnah adalah pedomanku di dalam beragama ya kemudian ia mengajak manusia dengan ilmu itu ya aduh ilallah ala basirah aku mengajak kepada agama Allah di atas basirah yaitu ilmu nah ini ya kita katakan ya perintah dan seruan Allah subhanahu wa taala di dalam Al Quran dan tentunya ya sekali lagi di dalam berdakwah dengan cara apapun kita berdakwah baik dengan dengan lisan maupun dengan perbuatan yang perlu kita persiapkan selain kemampuan-kemampuan tadi adalah mental kesabaran ya ini ini penting kita tanamkan kepada anak-anak kita yaitu ke mental keberanian maksudnya di sini ya untuk berdakwah itu ya kita jangan merasa hina ketika kita berdakwah kepada agama Allah. Ya kadang-kadang sebagian orang merendahkan ya tugas dakwah itu. Seolah-olah itu ya tugas sosial sampingan, ini tugas utama manusia seorang muslim tentunya ya di muka bumi ini melebihi dari tugas-tugas untuk kepentingan dunianya. Ya, maka Ya, kita katakan banyak juga orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah Allah berikan kemampuan yang lebih. ya Tapi dia tidak tergerak untuk memanfaatkan, peluang itu untuk berdakwah. Punya kekuasaan, punya kemampuan, punya materi, ya punya pengaruh, tapi ya justru tidak dia gunakan itu untuk berdakwah. Rugi dia. Ya. Padahal kalau dia gunakan untuk berdakwah, untuk dakwah, mungkin banyak kebaikan yang bisa dituainya. ya banyak orang-orang yang dapat hidayah melalui dirinya. Apa kata Nabi SAW Alaihi Wasallam sebagai motivasi kita juga untuk punya semangat di dalam berdakwah. La yahdi Allahu bi karajulan wahid dan khairun lakamin homorin nam. Seandainya ada satu orang yang dapat hidayah melalui dirimu, ya kita adalah perantaranya, kita adalah medianya, ya kita adalah sarana dia sampai kepada hidayah itu, maka ya itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki ya unta-unta merah yaitu kendaraan yang mewah ya kendaraan yang paling tinggi tingkatannya pada masa itu ya nah demikian wallahu alam bisawab nah jadi mental keberanian itu harus kita tanamkan juga harus dimiliki juga dan juga kesabaran ya kesabaran ketabahan karena siapa saja yang berdakwah kepada agama Allah pasti akan menghadapi resiko ya mungkin dicemooh tadi ya mungkin direndahkan mungkin ditolak dan mungkin juga dimusuhi ya ya mungkin juga akan dijuluki macam-macam ya nah ya, maka ya ya kita ya, kita tanamkan di sini adalah diantara di antara, eh, selain dari kebenaran keberanian adalah kesabaran di dalam melakukannya ya nah demikian wallahu alam bisawab. hingga dia tidak merasa berat untuk melakukannya karena apapun dari resiko yang diterimanya dia sudah siap dengan sabarnya ya di dalam melakukan itu wallahu aalam bisawab taib para misa dan para pendengar yang dimuliakan Allah dan ini tentunya menjadi satu kebaikan juga bagi kedua orang tua mereka ya Ya, apabila anak ini ya sukses di dalam dakwahnya, maka yang dapat kebaikannya juga adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya, ayah ibunya. Di sini punya saham juga atas kebaikan yang disebarkan oleh anaknya tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Maka ayah para orang tua ya jangan sampai ya kita katakan terluput ya peluang ini dari mereka. Ya, kebanyakan orang tua hanya melihat sisi kemampuan anak-anak mereka dari sisi dunia ya agar bagaimana nanti mereka hidup, bagaimana mereka bisa dipandang orang nanti kalau sudah besar ya. hanya itu semata ya dan mungkin itu menjadi bumerang yang membahayakan mereka sendiri ya banyak anak-anak yang unggul dalam bidang dunia ya justru mereka tidak memperhatikan orang tuanya ketika mereka dewasa karena kesibukan dunianya ya karena ya mungkin juga karena kesombongan yang mereka miliki dan lain sebagainya ya nah demikian wallahu alam bisawab. Taib. jadi ini salah satu ya kita katakan perkara yang penting untuk diperhatikan ya oleh para orang tua dan juga sekolah ya ya nah, sekolah ini sekarang kan orientasinya kan dapat selembar kertas ijazah namanya ya. Anak bisa punya peluang untuk mencari dunia. Mungkin itulah dia uh, tujuan sekolah hari ini ya. Dapat uh, apa namanya uh, kita katakan eksistensi di tengah-tengah masyarakat sebagai orang terpelajar satu dan yang kedua dia punya kemampuan untuk cari dunia dua. Itu saja sudah. Adapun yang lainnya mungkin tidak menjadi perhatian. Ya, maka ya kita ingatkan juga ya lembaga-lembaga pendidikan itu harus ya membina juga ya murid-murid mereka, anak-anak didik mereka untuk ya bisa mengemban tugas dan tanggung jawab mulia ini yaitu uh, berdakwah, ya. Yang membiasakan mereka bicara di depan manusia misalnya, ya, atau uh, melihat peluang-peluang dakwah yang bisa ditembus ya pada hari ini teknologi sangat maju ya ya dulu tahun 80-an 90-an tidak ada yang namanya TV dakwah ataupun ya kajian-kajian yang sifatnya online atau kajian-kajian jarak jauh itu tidak ada tapi sekarang sudah menjamur ya artinya itu peluang yang ada sekarang tidak ada ya tidak ada di masa dahulu ya dan lain-lain sebagainya dan termasuk juga dakwah adalah dakwah melalui tulisan ataupun buku kita lihat sebagian anak kemampuan bicaranya mungkin lemah tapi dia punya kemampuan untuk menulis. Termasuk salah satu bentuk dakwah adalah ad-dakwah tubil qalam, yaitu dakwah dengan pena, dengan tulisan. Ya, sebagian anak memiliki kemampuan eh, di, eh, di atas rata-rata di dalam bab ini, lebih daripada anak-anak lainnya. Ya, dan menulis itu bukan perkara yang mudah juga, ya itu perlu bakat juga ya membuat konsep sebuah tulisan ya mengarang sebuah tulisan ini bukan perkara mudah sebenarnya banyak orang-orang pintar belum tentu dia bisa nulis belum tentu dia bisa membuat suatu konsep buku tulisan ya ini kembali kepada talenta bakat ya maka kalau kita lihat misalnya anak kita punya bakat di bidang tulis menulis sekarang mengarang membuat satu tulisan membuat suatu kita katakan makalah ya tulisan buku maka bisa kita dorong ini ke arah dakwah melalui kita katakan tulisan itu kita katakan media media dakwah yang bisa kita sediakan untuk anak-anak kita ya dia bisa membuat suatu buku yang mungkin bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin ya nah demikian wallahu a'lam ya seperti sekarang ini sudah banyak buku-buku Islam dalam berbagai kita katakan tema dan judul ya yang bisa yaitu merupakan salah satu di antara ya kita katakan peluang dakwah yang terbuka hari ini ya dan tentunya ya anak-anak kita ya mungkin ya bisa bersaham ya Ya, memberikan saham ya, ya bagi Islam dan kaum muslimin di bidang tersebut. Allahualam e, bisawab. Nah demikian. Jadi sangat luas ya peluang-peluang dakwah yang bisa ditembus oleh generasi-generasi penerus Islam ini. Ya, asalkan mereka punya ba bekal ya untuk itu. Ya, kalau nggak punya bekal untuk itu ya tentunya nggak bisa semuanya secara instan, dadakan, tiba-tiba, seketika, sekonyong-konyong nggak ada itu ya semuanya harus dipersiapkan. Ya, nah demikian. Sebagaimana Nabi mempersiapkan Zaid bin Sabit untuk menjadi penerjemah. Ya, dengan menyuruhnya dari kecil ya untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Siriani. Itu artinya dipersiapkan. Nggak mungkin dadakan tiba-tiba Zaid bin Sabit bisa, nggak mungkin. Ya, sekonyong-konyong tiba-tiba menguasai bahasa lain, nggak mungkin juga. Tiba-tiba bisa menulis, gak bisa juga. Ya, saya pernah coba seorang untuk menulis ataupun menerjemah ya buku tipis itu gak selesai-selesai. Ya. Kenapa? Ternyata bukan tidak punya ilmu, ilmunya banyak. Ya, agak tapi dia tidak punya kemampuan untuk merangkai kata, menulis. Ada yang bisa ngomong pinter, beretorika begitu di di siapa, kita disodori ya tugas untuk menulis gak selesai-selesai tulisannya atau dia tulis apa yang diomongkan lucu kan begitu ya artinya dia tidak punya kemampuan di situ artinya ini adalah kemampuan yang Allah bagi bagi kepada manusia tinggal kita lihat anak kita itu di bidang apa dia menonjol dan bisa kita eksplor ya dari bidang tersebut untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin dan untuk mengikut sertakannya di dalam gerbong dakwah itu ya di dalam kita katakan ya mata rantai dakwah tersebut. Wallahu alam uh, bisawab. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan jangan lupa juga ya, suasana dakwah di rumah. Artinya ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu dimulai dari rumah. Tanasus saling nasihati satu sama lainnya itu harus ada di rumah, harus nampak di rumah. Ya, dakwah di rumah itu juga harus terlihat. Ya, harus ada dan harus dimunculkan juga. Wallahu a'lam dengan sehingga dia ketika dia keluar dia sudah mengerti apa yang harus dilakukan ketika ingin melakukan suatu pelurusan misalnya atau melarang suatu kemungkaran misalnya atau menyuruh suatu kepada yang ma'ruf misalnya dan selainnya Wallahu'alam. nah demikian saja mudah-mudahan bermanfaat Aku luka oleh hada, astagfirullah, li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur ra rahim. Nah, baik, syukuran jazak kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang menarik sekali untuk eh, yang telah kita simak bersama. Yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bagi para orang tua untuk terus mendidik anak-anak kita agar eh, bisa mempersiapkan generasi anak-anak eh, kita untuk eh, berani berdakwah. Ya, dengan cara apapun baik Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat baik, yang pertama Ustaz ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf Ustaz sebelumnya saya memiliki pendapat jika eh, jika anak kita memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata, dibandingkan dengan anak yang lain, maka sebaiknya jangan dibuat dikenal dulu atau ditampilkan kepada orang banyak karena ditakutkan matang sebelum waktunya. Biarkan saja dulu anak tersebut mengembangkan kemampuannya tanpa dirinya sendiri mengetahui jika dia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Apakah benar pendapat saya ini Ustaz atau uh, ada nasihat yang ingin disampaikan? Mohon uh, jawabannya. Ya. Yeah. Mengeksplor dengan mengeksploitasi itu beda. Hmm. Ya kita jangan mengeksploitasi anak itu. Ya, ya terkesan kita memanfaatkannya untuk kepentingan orang tua. Ya. Hmm. Untuk orang-orang berkata itu anak siapa? Kan gitu ya. Itu anakku kan gitu ya. ya. Itu itu mungkin yang nggak tepat ya. Nah, kalau bentuknya eksploitasi anak itu tidak tepat karena itu tidak bukanlah satu hal yang membangun bagi si anak itu, tapi kita di sini mengeksplor ya kemampuannya, membimbingnya ke arah yang positif, yang baik itu yang kita maksud di situ ya. Nah demikian. Seperti Nabi mengeksplor kemampuan seorang Zaid bin Sabit ya. Nah sehingga ya eh, anak itu tahu apa kemampuannya dan dia bisa berkembang di situ. Anak itu perlu diarahkan, nggak mungkin dia bisa mengarah sendiri ya. Nah. Orang tua lah yang punya tugas itu, ya orang tua lah yang mengemban tugas itu. Nah, anak tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, dia tahu kemampuannya di mana, begitu. Ya, ya apalagi ya kecenderungannya anak itu kan cenderung kepada apa yang dia sukai, begitu. Ya. Ya, belum tentu yang dia sukai itu bermasalah dan bermanfaat bagi dirinya. Nah, jadi tidak bisa ya kita lepas begitu saja ya anak tersebut. Harus ada bimbingan dari orang tua. Ya cuma di sini jangan mem, apa ya, memperalat ataupun mem, eh, memanfaatkan ya anak ini ya untuk kepentingan orang tua, untuk keinginan orang tua sampai kepada misalnya cita-cita dan eh, kita katakan keinginan si anak itu harus mengikuti keinginan orang tua. Ya orang tuanya mau begini, ternyata kemampuan anak tidak di situ. Ya, nah ini kan ya membebani anak itu di luar kemampuannya ya nah demikian wallahu alam bisawab nah jadi perlu dibimbing dan diarahkan bukan dibiarkan ya ya maka kita katakan pembiaran itu dalam segala di dalam pendidikan khususnya kepada anak-anak adalah sesuatu yang ya kita katakan membahayakan ya nah demikian perlu diarahkan Misalnya ya beramal ma'ruf nih mungkar juga kita katakan keberanian. Apakah keberanian anak dibiarkan begitu saja? Tidak harus diarahkan dikawal ya sehingga tetap berada di jalur yang positif di real yang positif gitu di real yang benar gitu di jalur yang benar ya ke arah yang positif bukan negatif misalnya anak punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar punya mental punya keberanian dibiarkan jangan ya coba dikawal itu mungkin ada kesalahan yang ya namanya anak dia lahir tidak punya ilmu maka dia perlu bimbingan orang yang lebih sempurna akalnya dari mereka, yaitu orang tua tentunya di sini. Ya, wah ini cara ini yang salah, cara ini yang benar. Harusnya begini, tidak begitu, harusnya bisa lebih sabar. Itu kan harus dibimbing semuanya, nggak bisa dibiarkan. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi bakat yang ada pada anak itu harus dieksplor, ya, bukan dieksploitasi ya dimanfaatkan untuk kepentingan orang tua ya apalagi digunakan alat sebagai untuk cari dunia ya anak itu dimanfaatkan untuk itu sehingga pendidikannya terbengkalai ya dia tidak dapat pendidikan dia cuma mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua dalam hal ini untuk kepentingan orang tuanya nah demikian nah itu yang salah sebenarnya ya nah wallahu a'lam bishawwak Nah, iya. Baik, sekalian kasih atas jawaban dan nasihat ya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, ini ada pertanyaan kembali. eh menyangkut pertanyaan pertama mungkin, Ustaz. Ya Ustaz, apakah baik diadakan perlombaan-perlombaan berjelama untuk anak-anak kecil tersebut, Ustaz? Iya bagus ya. Sifat, uh, semua yang sifatnya kompetisi bagi anak, berlomba dalam hal kebaikan, yaitu perlu di, uh, diberikan kepada anak-anak sehingga mereka punya kita katakan kemampuan untuk bersaing ya karena karena ketika ada kompetisi maka kualitas juga akan meningkat mutu juga akan membaik nah demikian wallahu alam bisab dan ini tentunya suatu hal yang perlu dilatih sejak kecil ya keberanian untuk berbicara di hadapan orang ya tidak semua anak tiba-tiba punya hmm. kemampuan itu dan punya keberanian seperti itu ada yang berani memang ya dari kecil mungkin itu adalah bakat yang allah berikan sejak lahir tapi kan kebanyakannya tidak seperti itu nah ini yang harus di latih ya nah sekolah kan tempat mereka berlatih nah maka perlu juga diadakan ya perlombaan ya misalnya hifzul quran kan begitu ya atau hal-hal ketangkasan juga misalnya nah itu perlu bagi anak-anak ya nah dan itu adalah salah satu bentuk permain eh, permainan ataupun suatu hal yang menyenangkan ya dan membawa faedah para misa dan para pendengar karena kalau dia terus menerima menerima saja dia akan pasif ya anak cenderung tidak berkembang dan dia pasif sebagai sebagai pendengar menerima input saja ya tidak ada outputnya maka dia perlu mengeluarkan ya menunjukkan kemampuan dirinya, ability dirinya itu, ya bahwa dia mampu untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Sehingga muncul kepercayaan diri, mental dan keberanian. ya salah satu yang perlu kita munculkan pada anak adalah keberanian, berani menyatakan, berani menolak yang buruk, yang mungkar. Nah, Nih, dia harus terlatih untuk itu dan punya punya keberanian untuk itu. Ya, nah itu sangat bermanfaat baginya nanti setelah dia dewasa tentunya. Ya, wallahu alam bisawab. Karena mental itu ya perlu juga diasah, dibangun ya pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit sehingga kokoh dia. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah. Hmm. Iya, baik. Sekian atas jawaban oleh demikian yang bertanya dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan Ya ada pertanyaan, ya Ustaz apakah benar ada keterangan dari sisi syari'inya jika anak ingin diarahkan ke ke arah dunianya maka diarahkan ke bagian teknik, Ustaz karena saya pernah mendengar atau membaca uh, perkataan seorang ulama seperti itu. Apakah benar, Ustaz? Iya, uh, saya <laughs> gimana? Ya dunia kan bukan hanya teknik ya. <laughs> Apalagi sekarang luas teknologi yang semakin maju, ada yang IT kan begitu ya, ada kedokteran ya, uh, apa namanya sekarang ada juga uh, yang bisa berkembang di bidang uh, pengobatan melalui ya, kita katakan herbal, jadi herbalis kan begitu ya, ada yang macam-macam bidang-bidang yang positif bermanfaat bagi manusia di dalam bab dunia secara umum Nabi mengatakan bukan hanya bidang teknik ya antum alamu biumuri duniaku bahkan dalam bidang pertanian ya dan lain sebagainya ya karena ya kita lihat kita hidup di dunia hari ini ya kita lihat dunia hari ini ya kita keluar kita lihat banyak sekali bidang-bidang kehidupan yang ya, kita katakan sangat luas ya hari ini ya dan ya anak itu ya tentunya kita bisa lihat ya bakat-bakat yang mereka miliki di mana. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Dan tidak semua anak ya saya katakan itu berbakat di bidang teknik gitu ya. Nah, iya, berbakat di bidang teknik ya. Nah, ya artinya apa? Banyak bidang-bidang lain yang mungkin bisa dia uh, apa namanya? bisa dia ikuti ya. Wallahu alam uh, bisawab. Nah, demikian. baik. Ya misalnya dibilang IT lah kita katakan ya. Sekarang kan banyak peluang ya untuk berdakwah, untuk ya berdakwah sambil cari nafkah juga dia di situ. Ya, nah buat konten-konten yang positif yang ada sisi nilai dakwahnya bermanfaat bagi yang bisa menjadi konten juga bagi TV-TV Islam. Banyak TV Islam sekarang juga bergantung kepada konten yang dibuat di luar kan begitu ya. Banyak orang-orang kreatif yang bisa berkembang di bidang itu. Wallahu alam, bisawab. Nah, demikian ya. Jadi, dunia sekarang sangat luas, ya, tidak seperti dahulu. Mungkin karena ini semua peluang yang Allah buka sebenarnya bagi manusia. Ya, semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dunia ada dua kemungkinan saja, ya, bisa digunakan kepada arah yang positif, bisa digunakan kepada arah yang negatif. Ya, wallahu alam, uh, bisawab. Nah, demikian. Hmm. Baik. Ya baik, keren Zer atas jawaban dan demikian. Dan selanjutnya Mengangkat kembali pertanyaan. Ayu, Ustaz, mohon penjelasan hadis bahwa anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang membuat dirinya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah yang jadi pertanyaan, apakah jika orang tuanya sudah berusaha mendidik anaknya ke jalan yang benar dan ternyata ada yang murtad Ustaz? Apakah orang tuanya juga mendapat dosa? Ya, uh, hadis itu sahih ya, terutama Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir di atas fitrah, fitrah yaitu di atas fitrah tauhid. Fitrah sini adalah tauhid. Dia membawa kalimat la ilaha ilallah yang dia nyatakan di hadapan Allah jauh sebelum uh, orang tuanya lahir, ya. Itu dikeluarkan seluruh anak cucu Adam ya dari tulang subi Adam dan mengambil persaksian itu dan ketika lahir dia bawa persaksian itu dan itulah maksudnya alal -al fitrah ya di atas fitrah tauhid fabawahu kemudian Nabi di sini mengalamatkannya kepada orang tua ya menunjukkannya secara khusus kepada orang tua walaupun kita katakan seorang insan ya dia jadi Yahudi Nasrani ataupun dia murtad ya itu mungkin secara, bukan secara langsung dari orang tua mungkin lingkungan dan lain sebagainya. Tapi di sini peran orang tua tidak bisa dilepaskan. Ada sedikit banyak di situ saham orang tua di situ. Karena dia ya kita katakan orang tua adalah lingkungan paling dekat kepada seorang anak. Tidak ada lingkungan yang lebih dekat kepada anak, pergaulan yang lebih dekat kepada anak selain daripada orang tua, ayah dan dan ibu. Nah, itu tidak lepas dari satu mungkin ada kelalaian di situ. Ya. Seberapa besar porsi kelalaian itu, ya begitulah nantinya yang akan terjadi. Keburukan yang akan terjadi. Maka apabila ya anak ini, ya kita nggak bisa memberikan hidayah kepada anak-anak kita itu adalah domain Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah ya, itu adalah kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya apakah orang tua punya uzur dalam hal ini ketika uh, anak itu misalnya murtad setelah dia dewasa? Ya. Yeah. Nah itu semua akan diuji di hadapan Allah dengan hisap yang ketat tentang kewajiban yang mereka pikul. Nabi mengatakan al uh, rajulu ra'in ra ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami atau ayah adalah pemimpin bagi keluarganya, ayah, anak istrinya dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ya. E, akan ada hisap nantinya. Apakah kita dikatakan dan disebut telah melakukan tanggung jawab kita secara penuh? Atau ada sisi kelalaian? Ya, untuk menjawabnya sekarang mungkin susah ya. Karena cenderung manusia akan membela diri. Ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Orang itu tentunya lebih tahu tentang dirinya walau al walaupun dia mengemukakan banyak alasan untuk membela diri. Manusia di dunia ya tentunya dia membela diri, oh, itu bukan salahku, itu dia pilihan dia setelah dewasa. Tapi apakah ada unsur kelalaian orang tua di situ? Mungkin ada dan dipastikan ada mungkin. Ya, wallahu a'lam bisawab. Mungkin ada ya. Kita introspeksi diri, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu terjadi dan kita berharap hal seperti itu tidak terjadi tentunya ya. Nah demikian kita kita ingin berharap kepada Allah, hal buruk seperti itu tidak terjadi ya pada anak-anak uh, keturunan kita. Tapi kalau itu terjadi dan itu terjadi pada seorang Nabi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, tidak kuasa memberikan hidayah kepada putranya. Tapi kita yakin ya seorang Nabi telah melakukan kewajibannya dengan baik dan benar ya tanpa kurang satu apapun ya karena nabi itu maksum ya itu yang kita yakini dalam agama Islam nggak tahu kalau di dalam agama yang lainnya yang juga bercerita tentang para nabi dan kenabian ya, ya. tapi dalam Islam Nuh alaihissalam telah mengemban tanggung jawab, tanggung jawab dakwah selama selama 950 tahun dengan benar tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik kaumnya, termasuk anaknya. Tapi keputusan akhir tetap bukan di tangan manu manusia, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas, musibah yang terjadi itu pasti karena dosa kita. Ya, sedikit banyak mungkin pasti ada dosa yang kita lakukan. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya jadi uh, itulah kita katakan uh, amanah yang berat ya sebenarnya terpikul di pundak kita ketika kita dianugerahi seorang titipan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu seorang anak yang dia ya, kebaikannya adalah kebaikan bagi diri, bagi diri kita dan keburukan yang terjadi padanya itu tidak lepas dari andil kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian saja ya mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi para pemirsa sekalian. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku lukau lihada. Astaghfirullah walakum li muslimin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala lantas ilanta. Astaghfirullah wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.